Assalamualaikum, senang berjumpa kembali dengan sampean semua. Hari ini Triad Channel akan mereview tentang alam. Oke bro, selamat siang. Hari ini kita akan mereview tempat-tempat wisata yang berkaitan dengan keindahan alam. Kita mulai dari daerah Cikarang Selatan, Waterboom Jatirasa, tepatnya dekat dengan kawasan MM2100 bro. Tempatnya adem, suasana pesawahan, dan tentunya murah meriah. Oke, sampean simak. Oke, ini tempatnya bro, Waterboom Jatirasa. Tempatnya ada di Cikarang Selatan, Bekasi, kurang lebih 10 menit dari kawasan MM2100. Tempatnya rame, enak, dan komplit bro. Kalau sampean punya budget untuk makan lebih tinggi, sampean bisa menikmati disuguhan gaya-gaya restoran. Sampean pingin yang menjurus ke alam pun, kayak suasana pedesaan, di sini pun tersedia suguhan saung-saung untuk makan. Jadi sampean mau meeting di sini pun masuk, mau kumpul-kumpul keluarga pun bisa. Pokoknya tempatnya tuh adem, jauh dari kebisingan bro. Oh, sampean bisa lihat sendiri di sini. Suasananya tuh benar-benar sepi, benar-benar asri, adem, dan pastinya murah meriah bro. Jangan takut dompet Anda terkuras terlalu dalam. Sampean bisa lihat di sini arena bermain anak, kolam-kolam kecil. Oke, di sini juga sampean bisa bermain olahraga bro. Di sini disediakan lapangan untuk futsal. Sampean sudah capek, sampean bisa langsung mandi waterboomnya. Oke, kita langsung coba pemesanan tiket. Kita cek langsung berapa harga tiketnya sebenarnya. Oke bro, selamat siang Mbak, saya mau pesen tiket. Saya mau berendam di sini Mbak. Pesen 4. Oke, terima kasih. Nih, sampean lihat sendiri nih. Wow, tiketnya hanya 25.000 bro. Anda di sini sudah bebas. Mau pulang malam bisa, kalau nggak kedinginan tapi ya. Oke, makasih Pak. Ayo langsung ke dalam. Wah, dalamnya lega, bisa buat konser musik di sini nih. Kalau ada event-event apa, farmgate, klub-klub motor, mobil, bisa diadakan di sini. Orangnya enak, kurang ramah pengelolanya. Nah, ini tempatnya bro. Ada beberapa kolam renang di sini, khusus untuk anak-anak. Oh, khusus untuk para remaja di sini juga ada selorotan kalau kata kita mah. Nah, di sini bisa menikmati, pokoknya sampean bisa ngadem, melepaskan pikiran yang jenuh dari kebisingan. Disinilah tempatnya, murah meriah. Sampean di sini jangan khawatir, misalnya sampean ingin bawa anak-anak, ingin bawa makanan dari rumah pun diizinkan.
toiletnya bersih, dipisahkan antara cowok dan cewek. Pastinya di mana-mana juga seperti itu ya, Bro. Cuman ini sikapnya benar-benar paten. Pokoknya buat menikmati kebersamaan keluarga di Waterboom Cikarang, Waterboom Jatirasa, itu pilihan ekonomis, sangat-sangat ekonomis, Bro. Sampean lihat sendiri. Rame, adem, dan udaranya tuh sejuk. Buat muslim, musola standby. Oke, buat anak-anak disiapkan, buat remaja disiapkan. Bagi yang suka berenang, kolam dalam pun di sini pasti ada. Ayo kita lihat langsung ke sebelah kanan. Nah, ini semakin kesono, Bro, ini semakin dalam. Oke, di sini bisa buat mengajarkan anak-anak putra-putri sampean buat berenang. Karena berenang itu sehat. Oke. Keringatnya langsung hilang di sini pokoknya, Bro, karena langsung mandi di sini. Oke. Pokoknya nggak ada salahnya sampean dari pelosok manapun, dari kota manapun. Ayo, mari berkunjung ke Waterboom Jatirasa, tepatnya di Cikarang Selatan. Oke, Bro, saya rasa review kali ini terkait keindahan alam cukup sampai di sini. Oke. Tetap bahagia, tetap semangat, tetap bersama Tria Channel. Oke. Wassalamualaikum.